Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Ini adalah Ferrari SF90 Stradale. Mempunyai semua teknologi yang terbaru yang dimiliki oleh Ferrari-Ferrari saat ini. Dan Ferrari SF90 Stradale ini paling bertenaga yang dijual untuk publik di seluruh dunia. Dengan model dan desain yang spesial tentunya. Dan yang paling spesial dari mobil ini adalah di bagian penggeraknya. Mesinnya sangat istimewa dengan spek mesin V8, dengan 4000cc twin turbo dan hybrid. Tapi, hybrid di Ferrari tidak sama dengan hybrid di mobil Toyota, atau di Honda, maupun di mobil BMW. Hybridnya seperti di Formula One. Untuk menambah tenaga, hingga menghasilkan tenaga 1000 PS atau 986 horsepower. Sedangkan torsinya di 800 Nm seperti Bugatti Veyron. Mobil Ferrari SF90 Stradale ini juga memiliki bobot yang cukup enteng karena banyak part-partnya yang menggunakan bahan-bahan karbon. Sehingga berat mobil ini hanya 1600-an kg. Kecepatan 0 sampai 100 km/jam, mobil ini diklaim bisa dicapai hanya 2,5 detik saja. 0 sampai 200 km-nya hanya dengan 6,7 detik. Sedangkan top speed-nya di 340 km/jam. Mobil Ferrari SF90 Stradale ini juga plug-in hybrid loh. Ada chargernya untuk mengisi ulang. Dengan baterai terisi penuh, mobil ini dapat berjalan 26 km tanpa menggunakan mesin. Motor listriknya terdapat di dua bagian, yaitu di depan dan di bagian belakang. Jika mobil Ferrari SF90 Stradale ini berjalan hanya menggunakan tenaga listrik saja, dapat menghasilkan tenaga di 220 PS dan mesinnya sendiri menghasilkan 780 PS. Dan jika keduanya menyala, maka akan menghasilkan tenaga 1000 PS. Dengan tenaga 1000 PS, membuat Ferrari SF90 Stradale ini menjadi salah satu Ferrari yang tercepat saat ini, yang dapat dibeli dan digunakan secara legal di jalan raya. Interiornya cukup minimalis dan sporty, di mana semua fiturnya sudah menggunakan tombol sensor yang cukup disentuh saja, seperti touchscreen. Speedometernya pun sudah menggunakan full MID yang bisa disetting berbagai mode dan warna. Transmisi otomatis Ferrari SF90 Stradale ini juga cukup unik, seperti di desain transmisi manual yang berada di tengah seperti di era tahun 80-an. Harga mobil ini diperkirakan kalau di luar negeri sekitar 400 ribu dolaran, atau kalau kita rupiahkan sekitar 7 miliaran. Tapi begitu masuk ke Indonesia, kayaknya bisa mencapai jadi 15 miliaran. Ya itulah first impression saya di mobil Ferrari SF90 Stradale ini. Dan jangan lupa Anda klik like jika menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Didi Cymex jika Anda belum. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong!